Kiki kan. Naon anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kan aing geus assalamualaikum teh hartina geus dibuka. Cek. Ya, semua ya, bener. Muka-muka ieu candi ieu candi. Cek aing eta kieu hungkul. Acara batur mah balalener. Acara aing mah geus assalamualaikum masih keneh ngoprek komputer. Geus da tangpura we. Tangpura. Aya nu studio 2 teu? Nya engke. Hah? Ulah studio 1. Teu aya. Naon sih? Teu ayeuna mah kabiasaan dina acara ngome ieu teh samemeh acara dimulai teh kudu ngadoa heula. Ya, hadiahan lah hadiah. Asli kudu ngadoa heula ieu mah teu bisa sagawayah dar kana capruk ngarangkeun henteu. Ayeuna mah kudu ngadoa. Pro. Pro. Ngadoa pro. Sok. Pimpin pro. Sok. Dok pimpin pro. Ya. Sok. Pro. Sok. Ayo tuh kela arek moal. Kencang tuh. Sok pro sok. Tuturkeun sok. Bismika. Bismika. Allahumma aya. Allahumma aya. Bismika. Bismika. Amut. Ya, bobo sok. Molo arema dan aing. Mubalik ah. Ayo yuk, yuk. Assalam. Arek moal itu acara jadi gentong. Jadi atuh ieu geus kagok geus marake ciput. Sok gede. Kumaha eta? Eta mic-na belah ditu. Oh iya. Ah, kan. Kumaha eta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan tadi ge geus waalaikumsalam. Kan tadi ge. Ayeuna assalamualaikum deui. Kan teu balik tadi teh. Sok ayeuna baligeun nya. Sok. Sampurasun. Rampes. Sekarang kita kedatangan tamu. Wow. Dari gitaris Palapa ya. Ade. Ya orang mah lain bintang tamunya. Lain. Nya omat ya tamu bintang. Tamu bintang. Lain Eri Sapro. Cenah rek datang tapi eueuh ka mananya euy. Hay iya. Iya, Pan. Yeuh, nya. Kita kedatangan tamu dari gitaris Palapa Kasohor. Kasohor. Wah, hiji, dua. Pokoknya si jago mahir weh. Ah, enggak sih masih mahir jago. Pokoknya ulah serius teuing kok. Karena jadi tengeunah. Cik aing ge loba ngatur kan? Nu boga acara saha nu ngatur saha? Geus kieu we na mah. Sok hayang ditanya naon? Nya sok kitu. Nama mah keur butuh duit lah. Duit tadi dia ge sarua anjir. Kabeh ge. Sarerea di dia ge. Keur karipuhan pan. Om. Perkenalkan apa? Diri. Aku adalah Ridwan. Iya. Lebih sering dikenal dengan nama? Dengan nama Saprol PP. Aep. Ya, saya disambat ka dieu teh di nyambat lagi anjing naon coba? Naon? Cai kalapa. Digulaan teh. Digulaan teh. Jeung konyah. Anjing konyah. Balik-balik dirawat. Nyeri beuteung, sakit perut. Kita memanggil Om Saprol teh karena om emang aing om maneh kan kupasaheun kan. Fuck! Saprol mah intina kieu sok terus kini kok katelah puak paok bajing luncat aing sok teterekalan tinu truk aing di paling peci samping Wadimor. Oh nya eta. Ari kamari pesanan pamajikan uing teh kumaha spray aya teh cenah. Tidak ada euy. Sapro muni asa eueuh wae cenah ukuranana cenah. Terus sarana teh belegug euy sapro. Teh kan hese nya ukuran teteh mah. Terus kumaha tuh pro mending keneh kasurna we nu digentos nu anu aya jadi ukuranana teh sarwakeun jeung spray stok manehna kan koplok. Jadi aing teh tangga modal ganti kasur lain manehna nu nambahan stok spray nu ukuranana kumplit gitu. Jadi kan eta mah geus standar atuh we. Nya. Tukang dagang makanan secara belanja deui kasih eta mah hoream gitu. Kela jadi kana spre anjing. Nah, salah satu informasi yang bersangkut paut gitu ya. Jadi Saprol mah sagala bisa, sagala aya. Sebenarnya mah lain gitaris, lain pemain band. Lain. Tukang spre, tukang andu, tukang sarung, kopea aya. Mukena. Nah, bisi. Boehnya, boeh mah deui. Boeh sakumplit aya jeung bumbu-bumbuna aya. Oh iya. Boeh. Nya. Jadi nu paraeh teh diasakan. Anjing nu paraeh diasakan. Rek di pesmol saha nu maot? Ieu cenah rama sok bade dikumahkeun pesmol di payis cenah dicobek. Bae cenah goreng garing we ieu mah hiji.
Chicken di ayam chicken. Padahal ayam teh chicken-chicken kene. Aisyah teh hidang lah. Yang pan beda deh lah. Mun misalnya ayam goreng mah ukur di goreng biasa make bumbu koneng teh ning. Talamun misalnya ayam di tariguan eta geus beda ngaranna chicken. Oh gitu. Padahal ya ya si tukang bahasa Inggris anjing. Iya nya di nu gorobog dagang si tukang dagang teh fried chicken. Eta teh babaturan hayam artinya. Fried chicken. Tah kieu ye ari nyeun acara jeung bencong teh. Kadang-kadang sok teu wajan. Oke. Oke masuk lah ke bagian. Oke, kita masuk ke konten ini. Masuk ke konten tadi sih sebenarnya. Apa dulu? Nah, pertanyaan untuk Saprol nya ayeuna dapat PR dari Bang Jay. Aluki yang episode 2 udah keluar, aku lihat Aluki kok. Enggak kita. Beja kena episode 2 mah udah kajero gitu ya. Pusing tinggal aing tadi. Juga yo gambar budak di tinggal. Om Saprol, Mas Saprol, Mas aja lah, Masnya. Mas bisa. Untung aja, pang nyanyikan sama goreng. Daripada ngomongkan Om A, Ibi, weng. Bisa prol, anjing tengah nahan. Eh, yang korek tuh Om. Om deh. Iya, back up ya. Yes, no. Yes. No. Bener. No. Shit. Kedatangan Mas Saprol kesini karena dapat PR dari Bang Jay selaku produser kita. Oke. Yang bikin skrip. Wey, pokoknya urang mah hayang nyaho ngaran urang hayang Jay. Nah, kan Mas Saprol juga salah satu pengguna Studio One ya. Wey. Geus pokona mah kumaha ieu teh? Heeh. Teu kuat. Heupan eudeug. Rek ditanya ieu teh. Ya, aing juga nu ngada teh. Yo, dengek ku sia. Eta udut bisa kena ping-ping aing. Bari nakana tuh ura tuh. Nah, jadi mengenai Studio One, ya salah satuna Mas Saprol teh kan gitaris. Ya. Studio One kan ada built-in effects-nya namanya Empire. Built-in. Tah bisa rada diperjelas lah misalkan cara penggunaan terus bagusnya apa sih supaya Saprol mah geus halusna kalakuanna ge. Aslina. The arms steering, the arms. Eta mah jamu. Kuduna sesendok sapoe ieu dileg-legna sabotol. Moal angeus-angeus sang panjangna ieu konten. Pertama yang ditanyakan we dulu ya. Jadi pakai built-innya yang bawaan kan ya. Bawaan Studio One itu disediakan oleh si Presonusnya itu nama disebut nanti naon beh? VST meren ya? VST. VST apa? Plugin. Iya, VST plugin. VST pluginnya Plasti. Meser Plasti nu diingin. VST pluginnya yang bawaannya si Studio One itu namanya Empire. Ngeski kumaha? Jelaskeun Empire. Tanya hoye ngajelaskeun kumaha? Kan pernah make. Penjelasannya dulu teh. IC Empire teh maksudnya alus teh sih. Bisa yang nya. Iko apan narasumber teh meureun kudu geus paham. Heeh, sia salah ngondang. Mana bener teh ngondang urang? Salah konsep ieu mah. Nah, sebenarnya kalau masalah bagus atau enggak menurut saya sih yang namanya plugin bawaan mah udah standarnya. Punya standarisasi lah setiap perusahaan kan. Dan eta moal goreng gitu. Pasti halus ya, kualitasnya halus. Balik deh kuma kebutuhan orang. Bener. Kan? Iya. Bener orang. Asli bener. Bisa ini. Keprok baru dah. Masalah enak atau tidak enak itu kan masalah bukan seleranya sebenarnya ada KBG ngenahun sih lamun nyaho mah carana cara apapun yang dibikin oleh perusahaan apapun nu emang etaker gitar da pasti nu nyena ngeus meunang riset gitu nanti pasti ngenahun intina asli nah Lodita ye pake Lodita pasti ngenah logika bencong cuman itu balik lagi ke selera dan kebutuhan. Cuman rata-rata dia sudah menyediakan biasanya yang misalnya lagu pop anu karakter gitarna anu henteu gayana loba-loba teuing. Bye, have a great time. Jadi emang geus nyediakeun preset-preset nanya. Yoi. Gitu. Ya. Tapi biasanya lamun misalnya orang nyieun lagu pas lead, kadang-kadang preset sok teu asup gitu. Asa teu cocok gitu si presetnya. Bukan teu cocoknya, karena memadu-madan kana. Bener. Karena emang komparekan. Dikomparekan. Ya kadang-kadang sok asa teu cocok yang lagu ieu, sound ieu, asa teu cocok gitu kan. Sebenarnya mah lamun misalnya
contoh lah misalnya orang kerekaman, orang kerek ngesi di track etetel clean misalnya, minimal tahu dulu lah basicnya. Biasanya si Real M itu pakainya ampli apa kalau clean? Kalau Fender kan cleannya kayak Fender Twin gitu kan, Fender itu kan. Emang itu teh clean ya, suara sebenarnya bass-nya teh clean buat clean. Oh, buat clean. Anu misalnya orang teh nyahonya erek ngeusian clean. Make VV150 lain teu menang. Menang-menang wae. Menang-menang wae aya resep mah gitu. Ngan cuco henteu jeung karakterna gitu. Yo, emang aya cleanan oge kan. Minimal harus tahu basic bass M-na gitu. Si bass M clean misalnya banyak Fender mun teu Fox kan ya. Nah, udah dijelasin sama Mas Aprol kesimpulannya ya. Itulah karek mulai mending kesimpulan. Maksudna teh ngobrol Sunda mas aing geuleuh da. Jadi lebih ka naon sih bieu teh? Jadi itu mah buat dasar intina mah festivalan ngeunaheun. Intina gitu. Lamun orang apal mengkomparna. Intinya gitu, kita harus tahu dulu. Ya emang kudu pinter-pinter weh, pokoknya mah kudu resep ngulik eta we intina mah gitu. Eta. Ya untuk Empire isinya mah bagus lah. Iya, bagus. Yang penting kita tahu aja cara makainya gitu. Dengan kondisi yang sehat, beuteung ulah salatri. Nah, eta nu paling penting dah. Nah, teknik soal teknik ini masalah compare meureunnya. Sok. Ya awalna heula kan saacan urang pemasang udud murag. Memasang udud murag. Sebelum meload si Empire udah di load sih, cuman kan lamun urang mah suka main silakana nge-tweak cenah. Nge-tweak. Nge-tweak. Jadi mun urang mah neangan sound lah gitu. Urang-urang nama masalah nge-tweak nya eta misalnya kebutuhannya apa nih misalnya. Ini kan ada sampel track-na ya teh naonnya? Naon itu tuh model kita teh dance music nanti sih lebih ka hip hop supaya iya mah naon maksudnya genrena naon ieu R&B ada sampel tracknya. Nah ta ieu mah sampel tracknya pakai ini tuh virtualnya AC30 sebenarnya ini Vox ini Vox-nya ya ini ada beberapa tah nya ieu mah kudu sering-sering searching merenya ini mencari kan, ucing ya searching mencari ucing dino kelek nini naon anjing. Karena menjelaskan nusi Empire nahelawenya. Nah ini minimal tadi teh orang kudu apal. Iya kan ada MCM 800 nya. Berarti iya. Edan Elmun aja. Simona virtual nah. Virtual JCM Marshall. Sebenarnya mah kunten ningali ngaran oke. Nges katingali sih sebenarnya udah kelihatan. Ya. Dari bentuknya gitu. Iya kan dual MV flyer. Itu Mesa Boogie. 3 axis kalau 3 axis. Mesa rectifier nya. Terus ada PC 30 AC 30 berarti. Ya Black Fest teh Black Star. Bukan. Lain ini mah Fendernya. Ini Fender. Oh, Fender. Ini Black Fest Fender. Oh, Black Fest Twin mah nya Twin Reverb. Oh, Twin-nya bener Twin Reverb. Twin Reverb dari Fendernya. Iya. Kalau ini AMP mah Ampeg ya ampli bass. Bass-nya bass. Ieu bass-na nya, ieu kan bawaan si non Studio War. Produk si Presonus ieu dia beliau juga menyediakan si kabinetna. Nah. Ya, kabinetna ieu. Ieu teh berarti kan si kabinetna nu 800 tadi. Ieu aya anu urang paro aya V naon sih? V19. Teuing lah poho deui. Kabinet mah wing teu arapal. Heeh, pokona mah intina mah di sini ada 4x12, ada 2x12. Pokona mah intina mah di situ ada 4x12. Mestong 4x12 di. Ya. Intina kabinetna loba. Kabinetna loba tapi kita kudu nyaho gitu kan ketika make head orang kebutuhanna erek make 4x12 erek sabaraha 4x12 4x12 25an lah 48 paribasa teh udah kurang eucreug anjir. Ayo sok lanjut udah ampli udah M ini terus kabinet terus ada sistem miking Nah todong ieu sebenarnya sudah ya pisannya sudah mutakhir. Jadi simpel ya, ya simpel pisan. Simpel pisan aslina. Tah. Coba ta. di non? Di play. Di play dulu ya. Kita perdengarkan dulu suara si tracknya. Sok. Ya sok. Sokat. Solokeun lah nya. Sok. Eh mana? Tah. Thank you.
coba kurang solokin yang leadnya ya ini ya. Iya, soloin yang leadnya supaya jelas gitu. Play. Gus. Tah, di ieu kan berarti trackna orang teu apal sih make trackna teh naon-naonnya. Oh, ieu pake teu di compare nya, ieu cuman satu mic, satu track teh. Sama mic gitu. Satu track satu mic gitu. Jadi satu ampli satu mic. Kelihatannya mah dari gambarnya. Dari gambarna ieu pake SM kondensor. Kondensor. Eh, ieu pake SM57 katingalinanya. Nah, berarti ini todongannya beliau Mas J ini pake SM57 dengan full lain, cuman satu. Lamun Mas Jaina aya keneh mah nya euy bisa langsung sharingnya balik deui kan. Umur umurnya anu apa? Bah, tapi kan karyana mah ayanya dikenang karyana mah. Terakhir teh urang saacan puasa. Papanggih di mana eta harita? Di heula mah ngojek tapi urang benar itu. Pasawahan pengkolan. Padahal jelemana aya tukangeun HS cengah cengeh cengah cengeh aing diomongkeun paribasa geus modar. Jo urang di juga nuheuhnya anu nyari tanah teh urang panggihna gitu. Bari jeung anjing tinu pangimpian ngojek teh meureun. Tapi bener sih. Heeh. Mau biji atau biji ya? Lamun ngojek geranda daek. Ngojek geranda mah sah nu embung meureun. Aing ge. Ibalti aing. You what? Terus. Satu track satu mic pakai 57 kebetulan tidak di. Sebenarnya bisa ini kayak ini kan tah fullnya lamun kieu tah ieu make dua mic tuh. Eta teh maksudna distance na eta teh jarak eta na sanes pro jarak naon ini mah bukan sih kalau ini mah ini mah lebih ke volume na be. Oh volume. Jadi beliau itu jigana ieu mah udah sistemna untuk input respon oke sih jadi semi-seminya jadi cuman mic A volume dikasih volumenya sekian ieu na itu. Jadi jangan ngelingkan kan ilamun hurung berarti pakai dua mic ini dia. Ya. Tuh, kalau ini satu berarti gini kan? Ya, gitu. Ini sebenarnya ngesimpel pisan gitu geus ngeunaheun, malah dia bisa make tilu mic tuh. Ya jang si roomna nyabehnya. Yang dua gitu kan biasana. Tah ieu nu dua. Ini yang tengah ribbon ya. Jadi standar sih standarnya rata-rata teknologi canggih unggul di naon sih? Di komputerisasi. Komputerisasi. Di virtualisasi virtualisasinya teh geus nu hiji anu lowna misalnya nyopotna hiji anu haina gitu. Mid haina. Jadi sudah disediakan makanan geus edan pisan. Sebenarnya kumaha urangna balik deui nya gitu kan. Istilah namanya sarua jeung rumah tangga deui weh. Kumaha cara urang ayeuna bisa tong rumah tangga geus gila deui. Itu intinya gitu dan eta mah balik di ke selera. Kalau kita pengen nonjolna SM57 mangga. Kalau kita mau yang nonjolna nu rada karakterna mid low berarti nu si ribbonna ieu mic ribbonna mangga. Karena si ribbon mah meureunan karakterna leuwih ka low. Leuwih ka low, darknya leuwih warm lah kita haneut-haneutkeun gitu nya. Demakeun ieu. Yo. Oke, ya itu untuk penjelasan penggunaan menurutnya. Penjelasan penggunaan. Ilmu buat teman-teman. Jadi ingat kita bikin konten bukan ketawa ketiwi doang. Enggak, kita mah serius. Di awal bikin ke akhir ge orang mah serius gitu. Asli nah. Penggunaannya udah dijelasin sama Mas Saprol. Intinya kita belajar-belajar lagi lah istilahnya. Nah, untuk keduanya nih, soal sistem melebarkan track gitar kayak di left right kayak gitu. Bisa dijelasin enggak maksudnya gimana? Jadi sebenarnya mah tekniknya nya pakai left right gitu nya. Itu mah udah anu paling umum lah nya dipake semua anu pas rekaman gitu biar kelihatan lebar. Nah, lamun misalnya urang cara miking gitar akustik ya, eta teh kan dinu neck hiji, dinu bridge-na hiji, dina body-nya gitu. Tah eta bisa henteu lamun misalnya dijadikeun stereo di left right-keun. Urang kudu double henteu apa geus cukup eta hungkul? Nah, ieu mah nyanyahoanan euh. Iya, maksudnya kan masing-masing boga ya, cara. Kalau aku sih lebih ke dua kali tehnya malahan. Walaupun main dino main sama. Tapi nu ngalebarkeun teh lamun cek urang mah jadi karena aya nu sepersekian detik bedana. Aya delay-na nya. Eta nu nyeun lebar gitu kan. Jadi bener. Masalah audio mah geus cukup sebenarnya mah satreke geus cukup. Satreke geus cukup bener nama gitu.
Cuman lamun misalnya emang hayang lega gitu kan ya, nyawayana kudu pembebasan lahan deh gitu kan. Jadi bukan masalah audio na. Oh bukan masalah. Jadi masalah dinamika mungkin ya. Nah jadi karena beda sepersekian detik eta nu dicari. Atawa bisa oge dirubah si fasena. Fasena gitu. Karena tapi kan kurang, urang di kopinya tapi kurang. Nya maksudnya mau maksimal ya, anger maksimal. Atawa ya. Lamun hayang di kopi naon eserkeun teh nah, saeutik milisecond teh tapi angernya eta mah nu kedua. Nu kedua beda anger. Mending keneh mah hoream eta mah. Mending keneh nyangeunaheuna mah emang double ya, gitu. Jadi di dua kali. Gitu. Sudah cukup lah dua kali. Ya, dua kali. Ayeuna lamun misalnya sekali mayar 700 ya. Yakin ayeuna misalnya dua kali 700 deui jadi 1.400.000. Acan ududna, acan naona, kopina, acan hotel. Kok hotel sih? Rek naon itu? Maksudnya rider kan sebenarnya. Rider sih. Oh, berarti kan simulasi rekamannya di hotel. Rekamannya di hotel. Ayeuna kan geus loba nu mobile recording studio teh ya. Jadi urang neangan mood di mah bosen euy, di mah bete euy, di mananya ke hotel. Oh, kadang di tempat futsal bisa. Riweuh. Ka center we anjing si laptop teh. Hujan kan. Babanda deui. Babanda. Terus mah tangkurak goblok teh aing. Sebenarnya ieu nu paling sederhana yang selebih nama ketika ada jarak mau on axis off axis. On axis tuh center di tengah speaker. Kalau off axis nyarada ngageser ke kanan atau ke kiri sedikit. Oh, gitu. Jaraknya jarak. Jarak eta mah bebaskeun lah. Tidak ada standarisasi. Iya, tak gitu. Ketika maneh ngeunaheun saya rek dicolok lewat bujur ge. Oh, tentu mudah lebih ka asem. Ayo ah, deui sok naon deui. Sok istilahnya dari poin-poin yang tadi kita harus sering belajar, istilahnya sering ngulik lah, ngulik. Kalau misalkan kalian pakai Studio One atau pakai DAW yang lain juga, kalau kalian ngulik, kalau kalian belajar pasti dapat. Kuncinya resep eksperimennya. Nah, bereksperimennya. Karena masa pro kayak bereksperimen atau kan. Cenah ya arek teknikna kumaha ujung-ujungna mah kan urang neangan anu kurang cik urang ngeunaheun pan kitu. Betul. Mentong poekeun gitu. Ya. Jadi ngadengekeun referensi mah kudu aya. Mana turutan heula 100%? Mana resep saha? Mateus Asato. Toshin Abasi standar Aaron intervalnya. Enggak loki. Mana resep Aaron 100% turutan heula si Aaron sona. Dengekeun heula. Tangges eta mah bebas. Aaron sang ieu teh sangu heuras ning nu. Budak eta Malang Nengah. New York Karang Anyar. Karang Anyar. Oh, benernya New York teh artinya Karang Anyar. Mall Center. Karang Anyar, Karang Tengah. Karang itu Karang Anyar. Karang Anyar New Mall. Anjing karek ade. Ke dua nalawali belah ditu nya lembur ngaranna New Mall. Kegiatan ayeuna naon wae sih? Yang paling terbaru weh. Kegiatan. Misalkan 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, 5 jam yang lalu. Maksudnya teh dari bet lah mending geus we bebas kegiatan ayeuna naon gitu weh. Terus kegiatan. Band kumaha? Nah, jeung saha wae. Nah, project band teh jeung saha wae. Oke, jadi I main band mah sekarang ada 2 band yang saya. Hiji. Saya teh sebenarnya mah cucu cicitna tuh sih. Lewi ka iana reggae lah. Jeung saha? Nama bandnya ada Revolution Color. Aing warauh jeung barudak eta mah. Asli na keren. Urang nyaho vokalisna ngaranna si Boni. Eta mah topi sakola budak SMP anu buleut, topi Boni. Anjing, aing mah teu nyaho sih ya. Eta nu awewe asian. Oh, heeh, topi Boni. Kamu lalaki mah kan baret. Awewe mah topi Boni. Oh. Apal nungguk na teh. Coba Gimbal. Pemain bass saha? Pemain bass na Revolution Color apal. Saha? Si Ibuy. Lain. Saha? Idur. Idur. Aku mau Idur dulu ya. ES Revpol nya. Jadi lain, Rempol. Rempol. Heuh, bena sorangan nya di aneh-aneh ngaranna kumamun asup Avenged. Aing ngaran bena aingnya Avenged Seven Choi. Kurang resep eta band. Warauh anjir. Asli warauh eta bejing barudakna. Vokalisna Boni, harita keukeuh Boni. Ini si Boni. Keukeuh. Sapaeuh darita babaturan bisa geus dukut atuh. Geus kieu. Naon? Gandeuk geus jeung si eta mah. Si Boni anger. Boni pemain bass idur. Idur mah babaturan pisan sarua. Pemain keyboardna apal si Antoni? Eta mah Adina. Adina. Lamun manehna mah Antono.
Hiji deui, gitarisna si Egg. Oh, anjir, Egg. Ulah ulah ulah, ulah di. Rasi saya rasi. Kang telur. Itu guru saya. Guru. Guru pisan. Pandog. Sari Pandog. Orang ame jadi motivasi heula bahwa orang di Rapcol teh ngakeruan Pandog. Aslina. Oh, dulu teh sempat. Jadi sap Rapcol ketika manggung di mana wae, urang ngilu. Tapi urang kan mawakeun gitar Pandog. Tapi jadi kaismeuan ya eta teh. Alah, da kan karena keren aing. Iya, iya, iya. Itu diajakan. Nah, eta pokona intina Rapcol band Purwakarta paling mudah-mudahan Amil, Amil. Amin. Goblok. Mudah-mudahan sing maju terusnya sing albumna tuluy. Wah, geus pokona mah nepikeun ka Nevada, nepikeun ka Australia, New Zealand, Kongo nya kabeh arapal Revolution Color. Kadua abi naon? Kadua sekarang Edan. Cah, ini sarua. Kelo. Jadi ayo nate band kedua saya teh membantu si Closehead Reunion. Closehead, Closehead Reunion. Band eta mah band legend atuh. Legend atuh. Ti urang sagede kieu keneh tah, leutik. Jeung sagede geus aya. Ana sagede kumaha? Sagede kieu. Nya manjangan sak kieu ayeuna. Oh, da mainan anjing. Jeung Closehead. Dipake ku Closehead berarti kumaha ieu gitarna? Kabayang teu kok? Kabayang. Geus tang tu biasa wae atuh. Biasa wae lah. Makana ieu oge tang tu biasa eueuna naon. Eueuna naonan karena nya kurang disupport make baju sakola. Hah? Nyokot urang teh gitu. Disupport make baju sakola. Teu nyambung kan? Nya geus bae hiji Rapcol eta mah rege. Ya, Closehead jeung Closehead. Closehead eta naon genrena Closehead? Closehead melodic punk. Anjir. Oke, maksudnya ini mah berbagi ya. Iya. Buat penonton-penonton ngome, Brit track masih. Brit track. Ya, Brit track. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Nah, gitu. Orang kasih Closehead mungkin mungkin masa umuran lah. Heula teh nyanyikeun si Closehead teh di lorong-lorong sekolah gitu. Harita keur budak teh. Keur maranehna manggung ka mana gitu. Urang di sekolah jeung barudak istirahat bagi gitaran nyanyi si berdiri teman, teman. Berdiri teman, teman. Kan berdiri teman. Sama sama eta ayeuna urang aya didinya gitu bagian dari eta itu kuma, eta coba baheula berarti nyanyian gitaran lagu Closehead berarti urang resep meureun ka Closehead teh ya, ujug-ujug ayeuna jeung barudak eta kumaha perasaan perasaanna biasa wae cenah biasa wae sih kan cek aing oge goblok nya sebenarnya mah jika itu heeh henteu gitu. Bener teh sih gitu. Itu bener henteu sih gitu. Revolution Color band gede, Closehead band gede. Terus naon deui project anjing saha ayeuna? Cup angin anjing. Paling bener bener nah. Paling nya biasa bae lah. Nya nya. Ngamen-ngamen gitu nya. Maksudna mah ngafe gitu reguleran saminggu sakali hiburan. Ari eta harita geuninganan ningali dina IG geuninganan. Hey Anton band. Hey Alton. Hey Antonnya sebenarnya mah ketika jeung Hey Anton eta cuma proyek hura-hura. Nya tapi pan maksudna proyek kan eta barudak mana eta? Bandung Purwakarta. Bandung. Bandung katanya. Jadi nu Purwakarta mah nya si Rapcol sareng reguleran di regulerannya. Pure Purwakarta mah nya. Hey Anton mah itu mah tergabung beberapa band-band gitu kan ada dari si Bandung ini kami. Oh nya Bio. Oh ya. Eta Bio Wing apa pisan sih ya jeung Bio Harita. Okay. Eta kumaha eta dongeng jeung Bio kumaha? Nya sama. Jadi kalau di Bio mah saya posisinya sebagai edisional ketika si gitaris nggak bisa di backup ku saya. Oh, lamun teu tiasa hungkul tapi lamun teu tiasa, lamun tiasa mah nya tengiringan abis gitu. Ya berarti kan lain masalah teu tiasa atanapi tiasa ketika si pemain gitar aslina teu tiasa nganggena sapro berarti kena masalah skill meureunan. Nya, sudah. Soalnya logikana kieu, kunaon Bio teu ngahubungi di dieu? Nah, eta. Wow, tuh. Kunaon teu ngahubungi di dieu? Sok.
Ya. Yang urang menanya, apa maksudnya kunaon? Kunaon kudu milih si Sapro. Nah, teu ka urang gitu. Kunaon teu ka dirinya gitu meureunan. Teu maksud mikir kumaha tah gitu. Kapikiran teh ku sia teu ka aing. Kapikiran meureut. Wah, ge hanteu cenah gitu. Iya. Mantakan apa-apa juga harus kenal dulu. Ya, ada link lah. Ada link. Ada link. Kudu loba ulin. Kudu loba ulin. Nah, kudu loba ulin. Aya deui, ayeuna hiji deui band anu can kasebut. Kumaha dongengna ayeuna mah Hesa? Ari eta band sakola eta mah Hesa mah. Band sakola. Nepi ka kuliahnya. Ya loba lah urang mah. Loba cuma nu ayeuna mah ngan dua. Heeh. Rap call jeung close headnya. Ya kebetulan di dinya mah abi ya naon tadi urang. Geus bae teh naon. Ayeuna abi ye. Bae. Engke Umi. Untuk kitu anjing. Kumisan anjing. Terus nya di si Close Head Reunion teh kan sekarang lagi saya teh lagi rekaman ayeuna double album edan teh. Mana teh kan album 2. Mana teh teu capek teh. Sealbum seberapa lagu? 10. Kelo anjir anjir. Sealbum 10 nyeun 2 album kabayang teu 27 lagu tah anjing. Naon kelo? Sealbum 10. Nyeun 2 album langsung. 27, 23. 2 10 sealbum. Lamun 2 album jadi 23. Nyeun 2 album. Sealbumna 10. Album kahiji 10, album kedua 10, 27, 23 kok sok hitung. Jing tak kieu teh nyara kola teh ning. Adon es ciming anjing. Manggin es ciming. Nah, oke. Okay. Pro sing aslina pro sing mararajunya eta. Revol sing keren jing close head oge keren kabeh pokona mah bisa. Nu penting mah kan bisa nata manajemenanya. Non ngamanage gitu ngamanage waktu oge. Okay. Intina mah kudu orang erek sakumaha balagu tapi kudu bager. Nah eta aing bingung aing ge balagu mah meunang tengil tengil mah meunang bae bae nah. Tapi orang kudu nyaho ketika ieu mangakai mangakai teh kariko teh kok di mana orang amang gitu gitu istilahnya harus tetap berbuat baik gitu. Oh jadi kuat penting ayo nama dibalik. Sombong boleh tapi bager. Nah, sombong boleh tapi yang geus weh, sombong tapi bager. Tong sombong boleh tapi bager. Asa karakok teh. Geus bae. Ya istilahnya tema ya. Sekarang ini sombong tapi bager. Halus yang judulnya? Heeh, iya. Bagus. Ya oke ya, baju orang ya. Anjir. Baju di mana eta? Prol tong diukur tuh, prol nangtung. Ini mah sekalian ada brand teman saya. Di mana? Kebumen, Kebumen. Kebumen. Dukut. Jadi bisi aya nu berminat, aya nu ngefans ka urang, hayang make baju ngaran urang. Tapi loba nu nyangkana ieu nu urang sih. Nyanggeus teu nana. Padahal nu baturnya. Ngaranna sarua. Ngaranna sarua. Saya mau mengucapkan terima kasih ta untuk SPRL Supply non. .co. Dari Kebumen. Saya teh lupa nama itunya siapa tapi nuhun pisan ya. Kemarin sempat pengen dibikinin video tapi mudah-mudahan ini mewakilinya. Amin, amin. Amin. Jadi amin. Ya bakal subscriber dan viewersnya bakal edan. Edan pisan anjir 14 juta. Sudah dipastikan teteh. Eta mah geus mutlak 14 juta koma opat cenah. Oh teteh nu opatna Petrusi, John Myung. Nah, Stipe, Jordan Rudd. Jordan Rudd. Lain Jordan Rudd anu mah diganti. Non. Johan Rudd. Namanya teh Jordan. Jordan anjing tempat renang teh dia. Ya nah, bro. Bagi yang penasaran ke saya bisa dicek di IG saya di sini. Jadi kok penasaran? Saha. Oh lain kan, ini mau ini penasarannya. Wah ini. Penasaran kurang nah. Mau ketabrak. Goblok. Bagi yang pengen kepo-kepo Mas Saprol bisa dicek di IG-nya di sini. Atau Britrack channel ini. Channel ini ya. Soalnya saya dengan kawan-kawan ini tikur segede kieu. Oh, tahu anjing segede. Jadi pasti aya postingan urang aja yang baru dak ieu. Jelas. Mun penasaran ka channel ngome ieu. Ya asli mun panas dalamnya. Pokona mah kertis segede korong moa tah. Korong moa teh naon anjing? Naon sih kok? Moa teh naon? Tah, eta ge kudu ditanyakeun. Eta teh kudu dipecahkan. Jadi baturan aing teh ngomong beungeut sia jiga moa aing teh nepi ka aing teh nyaho. Ta baru dak Cikeuyeup ta terutamanya baru dak Cikeuyeup moa teh naon aing teh nyaho. Komen di handap Chris, water crab. Water turtle. Water crab, cikeuyeup. Water crab. Lamun si Ateng, water turtle. Water turtle. Kok cikuya. Lamun si Opang, drummer apal no. Water tiger. Cimaung. Ayah deh, Cikalong, si Utom, tukang drum no. Cibet. Cibet. Cikalong. Cibet. Pro, pesan-pesan pro. Pesan-pesan buat
penonton yang penutupan inti nama bijak banget anjing ya. Aslinya pokok nama heeh jadi jalan mama terus bolok ku aing kita harus perih kok aing kamari kok perih kene kira woi woi anjing aslina isikan saplo kan terus dileut tadinya kita udah saking ku pertemanan inti nama nya percaya membangun koneksi pertemanan aslina anjing jadi kudu intim pisan aslina jadi geus band-band anak mah geus iraha we lah kitu saprungna urang jeung babaturan kudu intim mereka yang ngaleut-leut dileut mah harus hah dileut kantos kok blok anjing sok ya pesan-pesan kangge penonton ngome pokoknya mah kita harus tetap berbuat baik semaksimal mungkin jangan merugikan orang lain eta kuncina hidup hayang hirup bagja hayang hirup ngeunah bageur ka jelema berbagi ka jelema entong poho ngadoa dan doana naon cikat Allahumma barik lana fi marojak tanah wakina ada banar daang teman. Jadi terima kasih untuk Mas April yang sudah menyempatkan waktunya ya. Saya sekarang harus terbang lagi ke Maroko malam ini. Nah, cik aing pesawat jam 2. Iya teh manehna teh sabenerna mah naon? Nu sajian mah geus marangkat. Nya urang teh ngahaja. Ngahaja. Nu sajian mah geus marangkat. Geus marangkat. Aslina urang bebelaan ngome. Siap atuh kayak gitu mah nya. Oke, terima kasih. Punten heula pasihan 5 heula. Oke, siap. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, share and subscribe. Jangan lupa juga komen-chan. Komen. Jangan lupa komen juga barangkali ada yang mau ditanyain atau pengen kepo sama Mang Akais, kepo sama Mas Saprol, kepo sama saya mah enggak perlu. Ya komennya di bawah gitu. Barangkali ada ya ide atau apapun yang mau ditanyain, komen juga di bawah. Mialo gandeng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.